Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Bunda, anak-anak Ustazah kelas 3 semuanya, dan saudara saudara? Semoga kita semua selalu berada dalam Allah SWT. Amin ya Rabbal. Perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Radiana. Biasanya dipanggil Bu Adi atau Ustazah Adi. Tahun ini Ustazah mengajar di kelas 3 di Sentral Matematika 2. Dan hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika dengan materi penjumlahan bilangan cacah hasil taring saudara menyimak. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Penjumlahan bilangan cacah hasil paling besar 10.000. Yuk kita ingat kembali fakta dasar penjumlahan. 7 tambah 5. Caranya, 7 simpan di mulut, lalu 5-nya di jari, naikkan satu persatu 5 kali dengan menghitung maju. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 tambah 9. 8 simpan di mulut, 9-nya di jari, naikkan satu persatu dengan menghitung maju. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 tambah 5. 10-nya simpan di mulut, 5-nya di jari, naikkan satu persatu 5 kali dengan menghitung maju. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 tambah 3. 9 simpan di mulut, 3 di jari, naikkan satu persatu dengan menghitung maju. 9, 10, 11, 12. 6 tambah 4. 6 simpan di mulut, 4 di jari, naikkan satu persatu dengan menghitung maju. 6, 7, 8, 9, 10. Sudah bisa ya? Yuk kita latihan dulu. Dihitung ya. 8 tambah 8. Ya betul, 16. 9 tambah 9. Bagus, 18. 7 tambah 6. Good, 13. 10 tambah 7. Hebat, 17. 13 tambah 2. Bagus, 15. 18 tambah 2. Hebat, 20. Subhanallah, sudah bisa ya. Kita masuk penjumlahan tanpa menyimpan. Contoh soalnya, seorang peternak mempunyai 223 ekor kambing dan 304 ekor ayam. Berapa jumlah hewan ternak yang dimiliki oleh peternak tersebut? Ada yang tahu berapa jumlahnya? Jawabnya adalah 223 ditambah 304. Hasilnya kita buat susun ke bawah terlebih dahulu supaya lebih teliti. Ternyata hasilnya 527. Caranya dimulai dari angka yang bagian belakang. 3 tambah 4 7, 2 tambah 0 2, 2 tambah 3 5.
Hasil 223 ditambah 304 adalah 527. Jadi jumlah hewan ternak yang dimiliki peternak tersebut adalah 527 ekor. Kita masuk penjumlahan dengan satu kali menyimpan. Contoh soalnya, seorang petani jeruk memanen buah jeruk di kebunnya. Pada hari pertama, petani dapat memanen 2.497 buah jeruk. Dan pada hari kedua, dapat memanen 1.351 buah jeruk. Berapa buah jeruk yang dapat dipanen petani selama 2 hari? Jawabnya, 2.497 ditambah 1.351, hasilnya adalah, kita buat cara susun ke bawah terlebih dahulu supaya lebih teliti. Ternyata hasilnya adalah 3.848. Caranya, kita hitung dari angka bagian belakang terlebih dahulu. 7 tambah 1, 8. 9 tambah 5, 14. 4 sebagai satuan, simpan di bawah, dan 1 sebagai puluhannya, simpan di atas angka di depannya. Lalu hitung, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 3, 8, 2 tambah 1, 3. Hasil 2.497 ditambah 1.351 adalah 3.848. Jadi, jumlah jeruk yang dipanen petani dalam 2 hari adalah 3.848 buah jeruk. Kita masuk penjumlahan dengan 2 kali menyimpan. Contoh soalnya, ayah Amir akan pergi ke kota Lampung dari Jakarta dengan panjang perjalanan 2009 km. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Palembang dengan panjang perjalanan 4.792 km. Berapakah jumlah panjang perjalanan ayah Amir menuju kota Palembang? Jawabnya adalah 2009 ditambah 4.792, hasilnya adalah, kita buat susun ke bawah terlebih dahulu supaya lebih teliti. Ternyata hasilnya 6.801. Caranya, dihitung dari angka yang bagian belakang. 9 tambah 2, 11. Satuan 11, angka 1 simpan di bawah, kemudian angka puluhannya 1 letakkan di atas angka di depannya. Hitung 1 tambah 0, 1. 1 tambah 9, 10. 10 satuannya angka 0 simpan di bawah, lalu satuannya simpan di atas angka di depannya. Lalu hitung 1 tambah 0, 1. 1 tambah 7, 8. 2 tambah 4, 6. Hasil 2009 tambah 4.792 adalah 6.801. Jadi, jumlah panjang perjalanan ayah Amir adalah 6.801 km. Kita masuk latihan soal ya. Salinlah soal-soal di bawah ini di buku tulis tugasmu dan hitunglah dengan teliti. Kerjakan seperti yang sudah dicontohkan oleh ustazah di slide-slide sebelumnya. Jangan lupa, kalau sudah selesai, diperiksa kembali, kemudian foto
lalu kirim ke wali kelasnya masing-masing. Alhamdulillah, sekarang kelas 3 sudah bisa belajar matematika tentang penjumlahan menyimpan dua kali. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian video pembelajaran matematika hari ini tentang penjumlahan bilangan cacah hasil paling besar 10.000. Saya berharap semoga anak-anak kelas 3 semuanya dimudahkan dalam belajar matematika hari ini. Cukup sekian dari Ustazah. Semoga anak-anak pintar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.